Imanun billahi ta'ala. Iman kepada Allah ta'ala. Bermula makna iman kepada Allah ta'ala itu adalah meyakini dengan i'tiqad yang pasti akan sifat-sifat wajib bagi Allah, mustahil atasnya, dan sifat-sifat yang boleh. Sifat-sifat yang boleh. Pada haknya. Jadi ada yang wajib. Sifat yang wajib bagi Allah. InsyaAllah pelinggi tiang niki oleh Masjid Kodi oleh Tajah satu paran aran sifat 20. Ya. Lamun layak diminta tipa ngaji jadi nak. Ia bayu ni. Sifat 20. Muta mulai. Wujud. Kidam bakok mu'inin satu laguan ni nak di. Ojo tara Allah Ta'ala. Terus. Ia penting ni kena. Ia aran penanaman aqidah. Penanaman aqidah. Maka itulah iman yang sejatinya. Kemudian lawanan dari yang wajib tadi kita harus tahu, yakni sifat mustahil yang tidak mungkin pada Allah. Dan sifat yang terakhir adalah jaiz. Jaiz pada hak Allah, boleh pada hak Allah. Jamaah sekalian, kemudian makna i'tiqad itu apa? Makna i'tiqad atau akidah adalah keyakinan yang dibuhul dengan kuat di dalam hati dan jadi ulang baru yang makna dari i'tiqad atau akidah itu adalah keyakinan yang dibuhul dengan kuat di dalam hati yang tidak akan berubah dalam keadaan apapun. Mutua kena arah Allah Ta'ala. Jengket tenang nunas juga Allah Ta'ala. Jengket susah tetap nunas juga Allah Ta'ala. Itulah namanya keyakinan yang sejati. Bahwa tak ada lagi banding di dalam batinnya. Dan makna daripada pasti itu. Pasti. Atau putus. Adalah keyakinan yang tidak mengandung zon atau sak atau waham, bahwa keyakinan itu sejati tulus di dalam dirinya tentang pengetahuan bahwa Allah itu ada. Allahul ladzi la ilaha illa hu. Allah bahwa tidak ada Tuhan kecuali Dia. Keyakinan ini tulus dari dalam dirinya, maka tidak ada ragu lagi bahwa tidak ada zat lagi kedua, tidak ada lagi tempat ia meminta selainnya. Seluruh pinta dan harapannya akan diajukan kepada-Nya. Nah inilah makna daripada iman. Adapun derajat keimanan itu dibagi menjadi 5, jemaah sekalian. Jadi keimanan itu dibagi menjadi 5 tingkatan. Yang pertama, jemaah sekalian, imanun taklid. Iman taklid adalah iman karena mengikut teguh kata orang lain. Sekali lagi, iman taklid itu adalah mengikut kata orang lain walaupun dia tidak memiliki dalil. Walaupun dia tidak memiliki dalil.
milu oye basen guru, ye pendapat tuan guru ni, dakak ni yang den tahu sebut dalil. Pertanyaannya, berembe keimanan dengan sani sah natundik. Keimanan seperti ini adalah sah, tetapi masih mengandung dosa jika tidak dipelajari dalilnya. Subhanallah. Jadi ada kurangnya. Keimanannya sah, tetapi masih berdosa jika dia tidak mempelajari dalilnya. Naqli yang dari Al-Quran, dan ada dalil akli yang dari akal. Nah, makin lamun tiang pelinggi mampur, sataja si guru kiai-kiai sani gubuk, kadang-kadang dalilnya menggunakan dalil akli. Tetapi itu pun juga adalah dalil. Apa sintawan arah Allah Ta'ala atau di arah Nabi Basum? Baru alam. Adanya alam menunjukkan adanya Allah. Itu pun juga adalah dalil. Itu pun juga adalah dalil. Jadi dalil naqli dan dalil akli. Nah, lamun tendek pelajari juk nika hanya taklid kepada pendapat ulama, maka itu sah, tetapi masih mengandung dosa jika kita tidak mempelajari dalil. Nah, sekarang yang kedua tingkatan, baru nika iman paling bawah lah. Satu parang arah imanun taklid. Iman sa kedua jamaah, imanun ilm. Imanun ilm adalah mengenal dengan akidah, akidah dengan dalil. Tingkat pengenalan seperti ini dinamakan dengan nama ilmul yaqin. Dengan ilmu sehingga dia yakin. Din sa sekedar arah Allah Ta'ala doa, mundait dan arah Allah Ta'ala, kemudian mustahil nanti arah, mustahilnya dia tahu. Kemudian dalil akalnya wanta akal, baru alam. Lagi dia dapat ilmu dalam Al-Quran. Allahulladzi la ilaha illa hu. Allah, tidak ada Tuhan kecuali dia, yakni Allah. Maka dalil yang ini ada dalil hakiki. Iman yang pelinggi meniki wanta tebaran aran ilmul yakin. Dengan ilmu kemudian ia menjadi yakin. Keyakinannya itu adalah dengan ilmu. Nah, inilah tingkat keyakinan kebanyakan manusia. Jadi tingkat yang kedua ini tingkat keyakinan kebanyakan orang, yakni pada tingkat ilmul yakin. Makin sakit telur. Iman yang ketiga jemaah sekalian, tebaran aran imanun iya. Ulang sahaja pertama, imanun taklid. Iman sakit dua, imanun ilmu. Iman sakit telur, tebaran aran imanun iya. Apa yang dimaksud dengan imanun iya? Adalah mengenal Allah Ta'ala dengan pengawasan hati. Ini sekedar dalil beduin, tapi sudah merasa diawasi oleh Allah SWT yang tidak pernah lupa kepadanya, walaupun hanya sekejap. Subhanallah. Dia merasa diawasi oleh Allah. Kita sampai di tempat titik, kita sampai di tempat ini karena pertolongan. Padahal pada entah berdiri waktu, pada entah punya kesempatan, pada entah sehat, tetapi tidak semuanya hadir. Lantaran itulah tadi tingkat keimanan yang ketiga, bahwa dia selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu. Dalam batinnya
selalu ada Allah dan hatinya tersinar dengan pancaran nur ilahi. Imamun Iyan ini, jadi keadaannya tadi tidak pernah lupa kepada Allah walaupun sekejap mata. Seakan-akan ia melihat Allah dalam batinnya, karena selalu merasa diawasi. Maka orang semacam ini jamaah, tidak akan pernah dia berbuat dosa. Takut benar dengan pengawasan Allah. Makom ini yang dinamakan dengan nama makom muraqabah. Makom muraqabah. Derajat pengenalan seperti ini dinamakan dengan nama ainul yakin. Bukan lagi ilmu yakin, tetapi ainul yakin. Karena mata hatinya sudah memandang terhadap kuasanya Allah, terhadap sifat-sifatnya Allah. Hatinya selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah orang yang di dalam batinnya tidak pernah hilang dari mengingat Allah. Jadi namanya ainul yaqin. Kalau yang kedua tadi ilmul yaqin. Dengan ilmu ia yakin. Tapi ini dengan hatinya. Dia tenteram. Lamun nak hilang zikir di batinnya, ia tidak tenang. Andai-andai mau hadir ngaji, bare sepuk malam pikiran diri. Apunin, apa aran sikak repot lalu onik, ampuk gendik datang haji. Kenapa? Merasa diawasi oleh Subhanallah. Ini tingkatan iman yang ketiga, yang namanya ainul yaqin. Nah, mungkin tingkatan yang keempat. Allah salam. Imanun haq. Imanun haq adalah mengenal Allah Ta'ala karena hatinya telah syuhud, yakni melihatnya dengan mata hatinya af'alullah dan sifat-sifat Allah dan asma-asma Allah. Dan makom seperti ini dinamakan makom musyahadah. Kalau tadi muqarabah, sekarang ini sudah musyahadah. Derajat pengenalan seperti ini dinamakan dengan nama haqqul yaqin. Kalau tadi yang tingkatan ketiga ainul yaqin, sedangkan tingkatan yang keempat ini haqqul yaqin. Pengenalan seperti ini sudah masuk kepada tingkatan yang tinggi, ya mas kalian. Yang tidak ada lagi pendamping yang lain di dalam batinnya kecuali adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tingkatan yang ketiga. Pantas ya mas kalian, para aulia Allah, para aulia Allah ya mas kalian, ada di antara mereka yang berpuasa siang malam. Subhanallah. Malamnya dia beribadah, siangnya ia beribadah taat kepada Allah. Ada di antara para aulia Allah tidak batal wudunya, ibu bapak. Kenapa? Karena dia sudah sampai kepada derajat yang ini, yang dinamakan dengan nama haqqul yaqin. Haq. Barulah pada tingkat iman yang kelima jemaah sekalian, yang namanya imanun haqiqah. Imanun haqiqah.
punya imanun hakikah, tenggelam di dalam mahabbah, yakni hatinya tingkat, ya mas kalian ulang ya, imanun hakikah adalah tenggelam di dalam mahabbah, yakni cinta lagi lenyap di dalam wujud Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah derajat iman para nabi, para rasul alaihimus salatu wassalam, yang dia tidak pernah merasakan tenteram tatkala adanya kebesaran dunia, pun tidak merasakan kurang tatkala dia dikurangi keadaannya. Lihat para nabi dan rasul jemaah sekalian. Nabi Ibrahim dibakar api, tapi tidak disentuh api, karena dia tidak pernah merasakan bahwa api yang membakar. Kalau Allah tidak berkehendak, jadi wangkan pikiran makhluk yang ada di dalamnya adalah Allah subhanahu Allah musallam. Ya kulang jemaah sekalian, baru saya tambah yang lain. Tingkatan iman ke jemaah sekalian terbagi lima. Pertama onik namanya imanun taklid, iman milu-miluan, ngikut kepada pendapat orang. Sah iman ini, tetapi masih berdosa kalau tidak mempelajari dalil. Iman yang kedua jemaah sekalian adalah iman ilmu. Iman dengan ilmu berarti keimanannya dia sudah tambah ilmunya dengan dalil yang ada, apakah dalil naqli atau dalil akli. Maka iman seperti ini dinamakan dengan nama ilmul yaqin. Iman yang ketiga jemaah sekalian dinamakan dengan nama imanun iyan. Derajat keimanan ini dinamakan dengan nama ainul yaqin. Sedangkan derajat keimanan yang keempat dinamakan dengan nama hakul yakin. Kalau keimanan namanya imanun hak, derajatnya namanya hakul yakin. Sedangkan iman yang terakhir jemaah sekalian adalah imanun hakikat, yang dia tidak terkesan sama sekali dengan makhluk, karena di dalamnya penuh dengan mahabbah, rasa cinta kepada Allah subhanahu. Jemaah sekalian, kenapa tiang ngiring juk kamarat niki? Kenapa tiang bahas ini? Baru sen bahasa Al-Mukarram dan guru, makin kancin diri sang muslim doang, masih tahu paling tade pada, saling pada pelengik, saling pelengik. Gih, karing tak arah rasa kasihan kancin saluah muslim. Muno kancin muslim doang, kancin pada saling raos, kancin pada saling dikanggok, gari-gari bidi amal coba. Padahal pada yang tak beramal tujuh Allah. Demit ndik tur janenia mun parang ditelengia. Coba ya Allah. Padahal jamaah sekalian iling. Lamun tiang pelinggi niki di dalam kehidupan niki. Semarang sim pandang, semarang sim cermin, semarang sim seriuk. Lengi doang sim ongok batur. Insyaallah sai salengi sebenarnya. Insyaallah. Tinggal tiang pelinggi tanya pada dirinya. Lagu lamut pandang sebelah dengan pandangan baik, julu andang pandangan baik, kiri andang pandangan baik, muri andang pandangan baik, solah dengan selapuk kiri-kiri saat mandang niki solah natundi. Subhanallah, innallah hafizun nar abdi. Sungguhnya Allah berada pada sangka hambanya. Makanya jangan pernah jamaah sekalian, lantaran tiang pelinggin ampunan niki hadir setiap saat di majelis pengajian muara batur di tua hadir di tua hadir mu ite rasa lintak peraos-raos kiri kanan jamaah sekalian, karena semuanya itu adalah rahasia Allah.
tiang pelumbung jadi panjang niki napi doa doakan biji jari tiang pelinggi dong dia tahu jam tunas junuk biji mampu sakkan jempir li balik niki dia tahu jam paling seserapun jadi taat silak junuk saya jari panjang niki taat adalah Allah subhanahu niki junuk jemaah jari napi yang boyak di dalam hirup teniki ya dalam hirup tiang pelinggi niki berminta tak berusaha tiang pelinggi niki adit mau cinta Allah Nabi cinta Allah ya boleh itu lho lamun dengan sudah dicintai Allah karena orang sudah mendapat cinta Allah din mungkin rasa to nak tejab dengan setekangan si Allah pasti nbi ton sak ridu Allah din mungkin ya lalu tepelemet-lemet tak rasa lain atau kutukun-tukun tidak akan mungkin maka orang yang telah mendapat cinta Allah dia akan selalu mendapat taufik Allah untuk senantiasa berbuat taat kepadanya subhanallah niki ilingnya mas kalian jadi tanda carilah cinta Allah cari cinta Allah yakni selalu kita bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala kan lamun tendik girang artinya kita tunda-tunda bertaubat akhirnya dosa nike bertumpuk itulah yang memberatkan hamba untuk menjadi taat kepada tindikatina begitu selesai kita sholat jamaah sekalian alhamdulillah begitu selesai sholat napi yang ucapan pertama assalamualaikum assalamualaikum wata baca dulu baru Allahumma inna nas'aluka ridha napi baca langsung ucapkan alhamdulillah bahwa saya selesai sholat ini karena mendapat pertolongan dinarak terus sangkut saat lain juga batu saat lain lantaran kita sejatinya hadir itu mendapatkan pertolongan ini jemaah sekalian makanya jemaah sekalian senantiasa bertaubat tanda bertaubat yang saya maksudkan kemarin saya sudah berulang-ulang mari kita langgengkan istighfar alhamdulillah istighfar 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 alhamdulillah setiap apapun yang kita lakukan kalau dia selesai apakah pekerjaan harian kita selesai alhamdulillah pekerjaan taat kepada Allah selesai alhamdulillah selesai ngaji makin alhamdulillah selalu jemaah sekalian ucapkan itu bahwa kita bersyukur Allah tempatkan kita di tempat yang mulia lantaran taufik Allah taufik sekali lagi taufik itu adalah bimbingan Allah kepada hamba untuk senantiasa berbuat taat kepada ini jemaah sekalian dari dia tahu yang pelingin jawab diri dia tahu melainkan kita diatur tejak si Allah subhanahu lamun nangan tejak ini pada coba ketuan ini pada angan tejak selaput milih taat selaput jemaah sekalian tapi ternyata masing-masing dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala mana hambanya yang dicintai oleh satu cara untuk mendapat cinta baru adalah dengan bertaubat selalu bertaubat kepada Allah cara yang kedua untuk mendapat cinta Allah jemaah sekalian adalah dengan berbuat ihsan nanti arti ihsan ihsan ini kan ada ihsan kepada Allah senantiasa taat kepada Allah ihsan juga namanya ihsan juga adalah ihsan berbuat baik kepada sesama sholat yang pelinggi himjuk selakian sholat yang pelinggi himjuk sebinian sholat yang pelinggi himjuk biji jari ihsan masyarakat perbuatan baik maka pasti orang-orang yang senantiasa berbuat baik ini akan mendapat cinta sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang senantiasa bertaubat dindik tunggu dindik tunggu langsung hari ini beristighfar 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 maka seperti tidak ada dosa karena begitu ada kesalahannya langsung diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala
inilah innallaha yuhibbut tawwab. Berbuat baik tadi, innallaha yuhibbul muhsinin. Allah, sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang selalu berbuat baik. Ibu-ibu, nggih, kelemak, dende nulak laku selagi at yang ngupi. Memuikan walau menahulik nyubuh ni ke wahyan ngupi wah ni ke. Becatan tan napi aran irupan gas lepas kocor mu langsung pinaan kupi. Musini narani ke masih, musin narani ke masih, berbuat baik. Dan itu juga bagian dari adanya cinta Allah pada diri kita jemaah sekalian. Gitu. Musini narani ke masih. Innallaha yuhibbul muhsini. Allahumma shalli ala sayyidina. Ana coba, cina sebrong saya nak kembali ustaz. Saya apa juang kelini. Mama tepan di saya anget je kedua ampelung. Mbe ibu ndara ibu niki melen sebrok teh anget ni. Ampun aja mangi. Nah niki. Jadi baru untuk mendapatkan cinta Allah tadi dengan apa? Jamaah sekalian bertaubat dengan berbuat baik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Selanjutnya jamaah sekalian kita berusaha sekali lagi berulang-ulang yang sampaikan pada diri saya dan hadirin sekalian, mari kita selalu berhusnuzon. Niki. Di pagi hari, pelinggin niki harus berhusnuzon kepada Allah. Daka nina, dinara manem kelak. Din manara kandu kelak, adik niki likul kas. Demi mulai sembahyang subuh, husnuzon juk Allah. Maka niscaya, makanan itu akan didatangkan oleh Allah. Husnuzon, apa namanya husnuzon? Baik sangka kepada Allah Subhanahu. Baik sangka. Baik sangka kepada Allah. Di maratur kabaru, ke Allah kita sudah berbaik sangka, pasti kanci diri ini tetap tiap berbaik. Tiang baru ni kengaja hangli sekolah. Ya ni kena anak. Ini kena biji-biji hanya kengaja. Kancik muka jaha. Anak pun kena. Amum kamu nani tijuk baterum kena. Kan ini dengan gerak sili kena pulunggung bi. Napi tu ni anda sandi-indi. Anda tak kena godek. Maaf dulu niki kan. Si gedak niki jemaah. Ya unin kena batur. Atau unin kena. Saya sasin gedak. Ya unin nak tijuk. Jemaah sekalian iling. Saksim tijuk baru nikah anak atau saya sama menggunakan tijuk kena menikah hanya satu yang tunjukkannya kepada yang kamu sudah tuju pira tulak juk diri empat je mas kalian ini mana juk kena menentang kong dan ini pasti menang mentang pira juk sida saita sama ni empat je mas kalian berarti hai gotek apa ni nu atau itu subhanallah. Angkah nani girang marah-marah. Angkah lantaran coba andin empat teman yang kena dengan menu coba empat. Alam empat dengan yang kita sebut satu lagi kita empat kali empat. Pira 16. Astagfirullahaladzim. Gih sila. Kemudian baru ni ke si kurang husnuzon, kurang baik sangka kepada teman, kurang cint pandang batur niki lengik-lengik doang lah. Cint pandang merasa titip lebih lebatur padahal ampura je mas kalian Kiai Bakhit. Kiai Bakhit niki alhamdulillah beliau adalah keturunan Sunan Derajat nggih. Napi basa hai sama sirup lantar itu pada mangkin niki basa lamun arak wah merasa merasa ampun niki jemaah merasa ampun ni wah merasa diri ni husnul khatimah. Lantaran amalnya, lantaran zikirnya, lantaran sholatnya, merasa bahasa. Ya wah nunjukan bahwa niya yang su'ul khotimah. Kembik jemaah sekalian. Karena mulai merasa ini kekankan melak malik mengharap juga'al. Udah tidak minta pertolongan Allah. Lagu-lagu merasa kurang, tetap kita akan minta agar
meninggal dunia husnul yang merasa tidak ada, inilah yang akan ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, teman-teman sekalian, ilingkan. Yang merasa diri kurang, inilah yang akan dilengkapi oleh Allah. Lagu lamunah merasa lebih, jadi ini teman-teman sekalian. Kan mata atas ini dah diri. Teman-teman sekalian, hampur deh. Tiang, ini kita pukul pasang tersik berat. Jadi mami-mami saya bawa. Karena dinarak ganti lebih. Lillahi ta'ala. Dinarak lagu sing dik semel si tuan guru mulai dik semel ibu apa nenten narak lagu jamaah sekalian tiang kita semuanya tetap berharap kepada Allah subhanahu agar kita ditolong dalam seluruh perbuatan yang kita lakukan jamaah sekalian. Kemudian jamaah sekalian ini niki arak tiang sengaja konsep niki jadi terkait dengan iman tiang cukupkan marak baru niki. Makin niki yang akan sampaikan berkata ulama salaf siapa yang menakjubkan akan sesuatu baik itu terhadap anaknya terhadap istrinya terhadap suaminya terhadap hartanya maka ucapkanlah kalimat ini niscaya kebahagiaan itu tidak akan terpisah kecuali kematian yang akan memisahkan. Subhanallah. Kan ini tina andem sermin ande narak biji jarit niki mau juari kan niki. Waktu tu si senang ina dimim ongo sabaru dimim sermin habaru mau juari niki. Ia ucap kalimat niki maka kebahagiaan itu akan terus tidak akan terpisah dengan kita. Kecuali kematian yang akan memisahkan. Bahasa ulama, andin kalimat ni kita ucap si ina atau si ama juk biji. Ini nak berangkat biji mas sekolah ina selalu mesabeng kebeng. Ia baca kalimat niki, maka kebahagiaan itu akan langgeng, kesenangan itu akan langgeng. Mulia juga diucapkan suami jika melihat istrinya. Mulia juga diucapkan jika istri melihat suaminya, karena itu merupakan kebahagiaan hidupnya. Mulia juga tatkala ia melihat harta yang dimiliki. Ampura, ande dak jo bangkat, pelunggu sami saya jadi petani. Termin, ruun, antap, jangkeun sak bilu-bilu buan. Senang tak pendek, senang. Agar kesenangan ini dipelihara, dijaga oleh Allah. Maka ucapkan kalimat ini. Biji jari ini tetap dia akan berada dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala karena dalam pertolongan Allah, karena kalimat yang kita ucapkan ini adalah kalimat tawakal dan penyerahan kepada Allah. Membeunin kalimat ini Tuhan kesekam basin. Subhanallah pendek sekali. Kalimatnya adalah Masya Allah la quwwata illa billah. Masya Allah la quwwata illa billah. Jadi ngiring bina langsung ijazahan nih. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah la quwwata illa billah. Sebilang mak sermin selaki jiwa bacina ndak akan pernah dia mendurhakai kita. Sebini dia terbajian si selaki ndak akan pernah menyakiti hati suami. Napi zaman sampai guru itu ditanya, nunasan apa jatuh lebih kalimat dia unin murtad ini begitu. Selanjutnya la quwata illa tidak ada kekuatan pada diri hamba kecuali dari Allah. Maka Allah lah yang menjaga anak kita. Allah lah yang menjaga istri kita. Allah lah yang menjaga suami kita. Allah lah yang menjaga apa namanya harta benda kita. Bahkan bahasa ulama niki, andai mak demi mak datang niki lek kendaraan Pak Janum, mu iya membaca, insya Allah kendaraan itu tidak pernah menyengsar, akan menyengsarakan pemilik. Tidak akan pernah. Masya Allah. La quwata illa. Membedaikan je bayi menjadi nak ya baca.
maka tidak akan pernah menyakiti hati pelungguhsani. Tidak akan. Karena selanjutnya kita serahkan. Baru jawaban guru ini kengi. Mbe tau lebih, Basit. Karena di awal saja kamu sudah menyerahkan urusannya kepada Allah, maka Allah yang mengambil urusan itu sehingga kita dibuat tenang. Subhanallah. Tidak. Kan itu senang, bahagia kan je baik. Selalu sabdin permen. Mujia bacin. Masya Allah. La quwata illa billah. Nyengket senang, beng kepeng, tutu inak. Lagu lamunak ni dalam pertolongan Allah, boleh jadi. Lemak lamunak umur 14 tahun, baru 14 tahun, niya yang sakitan pelunggu sami. Niya yang ingkari pelunggu sami. Niya yang tipu daya pelunggu sami. Lagu makin lamutak tawakal kadu kalimat ini, tidak akan terjadi. Subhanallah. Kan lain makin dengan tawak sekali-arek sebiji jari, maaf. Kenapa? Karena dia tua tawakal, makin kita tawakal. Dengan kalimat ini setiap saat ini, jenggam salumba-umba, bayi ini kebaca. Masya Allah, la quwata. Semua ini kehendakmu, ya Allah. Yang senang ini kan? Siapa yang buat kita senang? Allah. Selanjutnya, la quwata. Tidak ada kekuatan. Illa billah. Kecuali dari Allah. Pada apapun jemaah sekalian, lihat harta benda kita, masuk ke kamar kita, masuk ke, ucapkan, insya Allah, semua yang kita miliki, tidak akan pernah membahayakan kita. Tidak akan pernah menyakiti kita. Kat. Ada iya, angka ustaz niki, iya doang tadan, ampura tuan guru. Ampura sana, pajanum ja, penunggu meja, lamun je beraya, jak sengak din mana rak kaitan, tak cembia baca. Lemak pun ajari jodoh. Makin sayang, anu jantung lemak berselingkuh menjari. Ampura, kan santar lu cinta kangen, lemak berselingkuh, dosa jan jari, niki jan. Hambi hak kesayangan, niki jan, gih. Sawah menjadi hat. Bija jari, bayi, balok, senina, papuk, balok. Kan ini wah, ikatan. Adik-adik saling sakit. Ya Allah. Sila ibu-ibu makinnya gendek tenang. Lih gedeng. Ya iya wah, ini. Masya Allah. La quwata illa billah. Dakak nalalu penataran Pak Janum Yogyakarta. Yang ke dua minggu menangan. Wah. Nggak akan. Karena dia sudah dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina. Gitu. Nah. Memakin arah perempuan. Ha, perempuan ini nanti. Baru-baru ini kejap mulai si masa Allah doa. Lagu makin. Ya. Sebilang pelinggi tiang. Ya sugul tamu Bali. Sebilang tiang pelinggi sami. Ya sugul di kantor atau pegawian. Pak Janum. Nikit baca. Rombol si bismillah saja di depannya. Bismillahi. Masya Allah. La quwata. Illa billah. Nabi padilah ni nak. Kalimah rumput si bismillah doang ni nak. Kau apa lembaga ni? Makin kalimah. Dene masuk ukur jebak ni nak. Jebak ni. Sukur lili. Lawang balik langsung. Bismillahimasyaallah. La quwata illa billah. Nabi padilahnya dalam hadis ini disebutkan. Maka niscaya rumah itu akan dibarokati oleh Allah. Subhanallah. Asilah. Hilangan tak tawakal juga Allah. Hadin sa segala searak li Bali ini terkican berkah si Allah subhanahu. Allah. Saya tuju berkah. Kita mau ke kantor makin. Dia datang kantor. Buka tetamu ke kantor. Bismillahirrahmanirrahim. Ruang jadi berkah. Keluar nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah. Seluruh kehidupan kita akan diberkati oleh Allah subhanahu. Nah. Niki. Hadisnya, bacaan hadis ni jadin saya yang teguh jemaah sekalian. Allah sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang pertama tadi, sabda Nabi, "Ma an'amallahu 'ala 'abdin nikmatan min ahlin aw malin aw waladin, fa yaqul, ma syaa Allah, la quwwata illa billah, fa yarabi abatan illa al-maut." Siapa yang diberi kenikmatan dari Allah. Apakah itu terhadap anaknya? Seorang hamba yang diberikan kenikmatan itu. Apakah itu datang dari keluarganya? Dari hartanya? Atau dari anaknya? Kemudian ia katakan. Masya Allah.
la quwata illa billah fayara, maka dia akan melihat tidak akan pernah terjadi sesuatu yang menyusahkan kecuali perpisahan dengan dia adalah kematian. Karing tak ngamalan cuma sekalian ki. Mandiin baca kene bau tak ajah jo ke menantu. Ajah ni nak barak. Adit tak pada tekitan aman si Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua jemaah sekalian ya. Habaru sak bismillah masyaallah ni ke. Man dakhala manzilahu au kharaja minhu faqala bismillah masyaallah la quwwata illa billah tanafarat anhu syaitan min baini yadayhi wa andalallahu alaihi albarakah. Subhanallah. Barang siapa yang masuk atau keluar dari rumahnya kemudian ia berucap bismillah masyaallah la quwata illa billah, maka setan akan berlari dari sisinya dan Allah akan turunkan barokah pada rumah itu. Subhanallah. Mudah-mudahan ngiring amalan jemaah sekalian ini. Kontek jabaru inak jemaah ngiring amalan. Tinggal kita akan buktikan keajaiban Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena lamun tawakal jemaah sekalian, ia amal sak paling tulen lamun dengan beriman, yakni menyerahkan urusannya kepada Allah. Jangan pernah kita merasa bahwa tiang pelinggih mah baru selesaian urusan. Jangan. Allah disebutkan jemaah sekalian, kalau urusan hamba itu diserah setengah saja kepada Allah, maka Allah mengambil bagian hanya setengah itu. Sisanya Allah tidak urus mau selesai atau tidak. Jika ia tidak pernah menyebut Allah dalam urusannya, apalagi menyerahkannya, maka Allah tidak pernah mengambil bagian sedikit pun dari urusan itu, terserah terjadi atau tidak. Tetapi jika seorang hamba menyerahkan total urusannya, baru niki kan kalimat penyerahan total. Allah lihat nyerah. Maka Allah mengambil bagian urusan itu dan manusia diam saja disuruh oleh Allah SWT. Allah yang mengambil bagian untuk menyelesaikan urusan itu. Subhanallah jemaah sekalian. Inilah kalimat tawakal yang luar biasa. Jemaah sekalian, mari kita amalkan dalam sisi-sisi kehidupan ini sehingga benar-benar kita akan berada dalam pertolongan Allah.